Belasan rumah warga di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh yang berada di perbatasan dua kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat Provinsi Lampung dirusak kawanan gajah liar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari lalu, di mana saat itu kawanan gajah liar berjumlah 18 ekor masuk ke pemukiman warga karena diduga untuk mencari makan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun setidaknya ada 15 rumah rusak dan satu unit mobil rusak parah. Selain itu, tanaman warga rusak serta hasil panen yang habis dimakan kawanan gajah. Pagi hari ini sekitar pukul 1 dini hari, terdapat peristiwa di mana sekawanan gajah liar memasuki pemukiman di daerah Talang Sindang yang mengakibatkan adanya 12 rumah rusak dan juga beberapa tanaman di sekitar wilayah yang dilintasi oleh kawanan gajah liar tersebut. Tidak ada korban jiwa, namun demikian berdasarkan informasi dari beberapa saksi, biasanya kawanan ini tidak pernah melakukan pengrusakan apalagi rumah maupun tanaman. Pasca kejadian, petugas gabungan dari TNI Polri langsung ke lokasi kejadian guna memastikan kondisi aman dan membantu warga memperbaiki bangunan yang rusak. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.